Kita juga akan menyediakan skim perumahan kepada orang susah, orang miskin termasuk gelandangan. Sebab gelandangan sudah jadi isu nasional. Maka Kerajaan Negeri Terengganu mengambil satu pendekatan, iaitu kemarin saya umum kita akan bina rumah khas untuk golongan ini, dan insyaAllah kita akan bagi sewa rumah ini tidak lebih daripada RM50 sebulan. Dan mungkin juga kita bagi sewa percuma supaya mereka menjadikan rumah ini sebagai satu lagi transit untuk sementara mereka mendapat rumah-rumah sendiri yang baru. Kerana kita tahu, walaupun kita ada buat program bina baru rumah RM40,000 kepada yang ada tanah, kepada yang tidak ada tanah bagaimana? Jadi maka kita perlu buat satu projek perumahan khusus kepada golongan ini supaya memastikan mereka ada tempat untuk berteduh, mereka boleh memikirkan bagaimana nak survive dalam hidup, dan yang utama anak-anak mereka tidak terabar, anak-anak mereka tidak terbiar, dan ini akan dapat mengurangkan masalah sosial yang berlaku di negeri dan di negara kita.